Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube PTX Rusher. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menyelesaikan misi Royal Pass minggu pertama, yaitu menyelesaikan 2 balapan di Cheer Park. Dimana dan bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk simak videonya sampai selesai ya, dan ikuti langkahnya. Mulai dari sini, teman-teman perhatikan ya, kemana saya melangkah. Di depan TV yang besar itu ada sebuah papan. Kita menuju ke papan tersebut. Kalau di map, disinilah lokasi saya. Pada saat balapan nanti, tombol restart yang ada di pojok kanan atas akan mengembalikan posisi mobil kita jika terguling. Kita membuat tim baru. Kita bisa menggunakan mode solo atau duo, jumlah putaran 1 atau 2 kali putaran lapangan, dan hanya ada 4 jenis kendaraan. Saya akan menunjukkan bagaimana merestart posisi mobil ketika mobil saya terguling. Nah, ketika saya menekan tombol kembali atau tombol restart, mobil kembali ke posisi semula. Fungsi dari tanda chevron yang dipasang di aspal, ketika mobil kita menginjaknya, maka kecepatan kita akan terakselerasi lebih cepat daripada kecepatan normal. Perhatikan. Nah, kecepatan saya akan melaju jauh lebih cepat daripada sebelumnya kan. Kita lewat jalan pintas saja ya. Ketika kita mencapai garis finish, maka mobil akan berhenti sendiri. Demikian tutorial kali ini, semoga teman-teman berhasil dan selamat menyelesaikan misi Royal Pass.